Pak Erick Thohir. Jalannya mantap. Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir jalannya mantap, Pak. Pak Basuki. Iya. Waduh, Pak. Aduh, retak itu. Mundur, 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 Pak, terus. Momen unik dibagikan salah satu warga saat dua menteri Presiden Jokowi, yaitu Erick Thohir dan Basuki Hadi Mulyono, melewati jalan rusak Lampung. Mobil yang ditumpangi dua menteri Jokowi itu nyangkut hingga penyok saat kunjungan kerja di Lampung. Warga pun berteriak sambil mengatakan, "Pak Erick Thohir jalannya mantap, Pak." Terlihat dalam video, mobil yang ditumpangi Erick Thohir dan Basuki harus mundur dan mengambil bagian lain untuk melewati jalan yang rusak parah tersebut. Presiden Jokowi beserta rombongan mengunjungi Lampung pada Jumat 5 Mei 2023. Jokowi mengatakan dirinya ingin melihat langsung kondisi jalan yang ada di Lampung apakah sesuai dengan video yang viral di media sosial. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Aduh, mobil kinyis-kinyis. Balas, balas. Iya. Iya, Pak. Pak Basuki, Pak Erick Thohir. Terima kasih. Ya, Pak. Sehat, sehat semua. Aduh, Pak. Ya ampun. Tiap hari kayak gini, mirip, Pak. Mirip, Pak.